Real Madrid bakal kehilangan dua pemain mudanya. Kualitas dan potensi lulusan Akademi Real Madrid telah membuat mereka mendapatkan reputasi yang diakui dunia. Meskipun para pemain ini sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan waktu bermain yang signifikan di Madrid karena standar klub yang tinggi dan skuad yang kompetitif, bakat mereka jarang luput dari perhatian. Banyak pemain yang kesulitan untuk masuk ke tim utama masih terus membangun karir yang terhormat, karena lulusan La Fabrica sangat dicari oleh klub-klub Spanyol lainnya. Kini, menurut Sport, klub baru promosi Espanyol hampir merekrut Pablo Ramon dan Alvaro Rodriguez dari Real Madrid Castilla. Kesepakatan kedua pemain tersebut masih dalam tahap lanjutan, menunggu formula transfer pinjaman atau pindah permanen dengan opsi pembelian kembali dan konfirmasi dari pemain itu sendiri. Faktanya, Direktur Olahraga Espanyol, Fran Garagarza, baru-baru ini menyatakan dalam konferensi pers bahwa hubungan mereka dengan Madrid positif. Dengan Espanyol di divisi utama, lebih banyak operasi yang bisa dilakukan, ada kecenderungan lebih dekat karena kami di divisi utama, ujarnya. Striker Rodriguez terkenal mencetak gol penyeimbang dalam derby melawan Atletico Madrid pada musim 2023, menandai penampilan pertamanya bersama tim utama Merengues dengan performa yang luar biasa tinggi. Musim lalu, ia berpartisipasi dalam 34 pertandingan di Primera musim lalu untuk Real Madrid Castilla, mencetak 10 gol dan mencetak 2 assist. Dia tampil 2 kali untuk tim senior. Meski menunjukkan potensi yang sangat besar, Real Madrid dimanjakan dengan banyak pilihan di lini depan, setelah baru-baru ini memperkuat barisan mereka dengan Kylian Mbappe dan Endrick. Oleh karena itu, melakukan penjualan Rodriguez musim panas ini akan menjadi hal terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Adapun Pablo Ramon, bek berusia 23 tahun ini menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Mirandes dan sekarang akan pindah lagi tanpa peluang untuk menembus tim senior. Palace tetapkan harga Guehi, Real Madrid gerak cepat. Mark Guehi berpeluang menyusul jejak Jude Bellingham ke Real Madrid, setelah Crystal Palace menetapkan harga pemain 25 tahun tersebut, dan El Real tertarik mendapatkan jasanya di bursa transfer musim panas. Guehi menjadi pemain inti tim nasional Inggris di Euro 2024, dan menjadi salah satu yang terbaik di bawah asuhan Gareth Southgate, menurut laporan The Sun penampilannya menarik perhatian Real Madrid. Madrid ingin mendatangkan bek tengah baru selepas kepergian Nacho ke Liga Pro Saudi. Guehi yang berstatus lulusan Akademi Chelsea, dinilai pandai membaca permainan, dan memiliki seluruh atribut fisik yang dibutuhkan Los Blancos. Dia juga berkesempatan bermain dengan Bellingham, rekannya di timnas Inggris. Bellingham sukses bersinar di Santiago Bernabeu, usai diboyong dengan biaya fantastis dari Borussia Dortmund pada musim panas 2023 silam. Untuk mendapatkan jasa Guehi, Palace telah mematok banderol senilai 50 juta pounds, harga sama dengan yang dibayarkan Bayern Munich untuk Michael Olise sebelumnya. Klub London Selatan itu juga tertarik menjual Guehi mengingat kontraknya akan berakhir pada 2026, dan kini sedang diminati oleh sejumlah klub besar, antara lain Barcelona, Juventus, dan Arsenal. Real Madrid akan mempromosikan gelandang muda. Seperti diberitakan hari ini, gelandang Real Madrid Dani Ceballos sangat ingin meninggalkan klub musim panas ini. Gelandang asal Spanyol ini sangat ingin bermain secara reguler, sesuatu yang menjadi masalah selama bertugas di Santiago Bernabeu. Oleh karena itu, meski menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun pada 2023, Ceballos kini cenderung keluar, meski pihak klub ingin mempertahankan jasanya. Jika Ceballos akhirnya mendapatkan keinginannya dan meninggalkan Real Madrid, klub tidak berencana merekrut penggantinya musim panas ini, lapor The Athletic. Memang, meski Toni Kroos sudah pensiun dan Ceballos mungkin akan hengkang sekarang, belum ada rencana mendatangkan gelandang baru di bursa transfer. Sebaliknya, Real Madrid akan mempromosikan salah satu gelandang muda mereka yang giat dari tim Castilla, yaitu Nico Paz atau Mario Martin, menurut laporan tersebut. Nico dan Martin telah merasakan pengalaman bermain di tim utama di bawah asuhan Ancelotti selama musim lalu dan telah membuktikan diri mereka mampu dan siap untuk naik dari tim cadangan ke tim senior. Oleh karena itu, jika Ceballos akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada musim panas ini, Madrid kemungkinan akan mempromosikan salah satu dari Nico atau Martin ke tim senior sementara tidak sepenuhnya menutup kemungkinan bahwa keduanya memiliki peran yang meningkat di bawah Ancelotti. Nico Paz melakukan debut tim utama untuk Madrid pada November tahun lalu dan sejak itu telah tampil 8 kali, bahkan mencetak 1 gol di Liga Champions UEFA.
Mario Martin, 20, mencatatkan penampilan senior pertamanya dalam Derby Madrid pada Januari tahun 2023 dan total bermain 4 kali untuk tim asuhan Ancelotti. Madrid tidak kekurangan bakat dan kualitas di lini tengah mereka. Namun jika Ceballos akhirnya pindah, salah satu atau kedua Nico dan Martin mungkin akan lebih banyak masuk dalam rencana Ancelotti. Brahim Diaz siap buktikan diri di Real Madrid musim depan. Brahim Diaz adalah satu dari sedikit pemain Real Madrid yang tidak menjalani tugas internasional saat ini. Setelah memutuskan untuk mewakili bendera Maroko awal tahun ini, pemain sayap ini menikmati masa jeda sebelum dimulainya musim baru. Dengan para pemain yang kemungkinan akan kembali dalam keadaan relatif lelah dan tanpa banyak istirahat, Diaz diperkirakan akan berperan penting baik untuk pramusim Real Madrid maupun awal musim baru. Namun, dia tidak akan merasa mudah untuk mendapatkan menit bermain seperti musim lalu mengingat kedatangan Kylian Mbappe dan Endrick. Berbicara di sebuah acara baru-baru ini, superstar Real Madrid Brahim Diaz berbicara tentang perasaannya di klub, musim yang akan datang dan bagaimana dia menantikan untuk kembali beraksi. Bintang Spanyol Maroko, yang sedang didekati oleh Arab Saudi, memulai wawancaranya dengan mengungkapkan bagaimana bermain untuk Los Blancos mengharuskan seseorang untuk selalu waspada setiap saat, dengan mengatakan, "Level Real Madrid yang Anda tahu, mengharuskan Anda memberikan yang terbaik dari diri Anda setiap hari." Mengomentari musim ke depan dan ekspektasinya terhadap kampanye ini, dia berkata, "Musim depan akan lebih baik dari musim lalu." Terakhir, Diaz berbicara tentang bagaimana dia menantikan untuk bergabung dengan para pemain baru yang akan meningkatkan level skuad pemenang Liga Champions. "Saya sangat senang di Real Madrid dan ada pemain bagus yang datang. Inilah Real Madrid, kami harus memiliki pemain terbaik di dunia," seru Brahim Diaz. Musim lalu, Diaz berpartisipasi dalam 31 pertandingan La Liga untuk Merengues dan mencatatkan 8 gol dan 6 assist dalam prosesnya. Pemain sayap serba bisa ini diperkirakan akan kembali berlatih akhir bulan ini untuk pramusim Carlo Ancelotti tetapi akan melewatkan sebagian musim untuk AFCON. Dani Ceballos ingin tinggalkan Real Madrid musim panas ini. Gelandang Real Madrid, Dani Ceballos, dikabarkan telah menginformasikan keinginannya kepada pihak klub untuk hengkang pada musim panas tahun ini. Setelah memulai karirnya bersama Real Betis, pemain berusia 27 tahun itu menyelesaikan kepindahannya ke Real Madrid pada musim panas 2017. Pemain asal Spanyol itu kemudian menghabiskan 2 tahun sebagai pemain pinjaman di Arsenal, sebelum kembali ke Santiago Bernabeu pada 2021. Dani Ceballos tidak mampu membuktikan dirinya sebagai sosok penting di tim Madrid, ditunjukkan dengan fakta bahwa ia hanya tampil sebagai starter dalam 8 dari 27 penampilan kompetitif musim lalu. Dia masih memiliki 3 tahun tersisa dalam kontraknya setelah menandatangani kontrak baru pada musim panas lalu untuk memperpanjang masa baktinya hingga Juni tahun 2027. Dilansir dari The Athletic, Ceballos sangat ingin meninggalkan sang juara Eropa untuk mendapatkan waktu bermain reguler di tempat lain. Ceballos telah berbicara dengan pihak Madrid tentang sikapnya dan pembicaraan diperkirakan akan berlangsung selama musim panas. Los Blancos juga menyadari bahwa beberapa klub telah menunjukkan ketertarikannya untuk mendatangkan Ceballos menjelang musim 2024. Keinginan sang gelandang adalah untuk tetap bertahan di Spanyol, namun gajinya bisa menjadi batu sandungan bagi klub-klub La Liga lainnya. Sebagai ganti Ceballos, Madrid akan mempromosikan setidaknya salah satu dari Mario Martin atau Nico Paz dari tim Castilla, tim cadangan klub yang dilatih oleh penyerang legendaris Raul. Gacor di Euro 2024, Marc Guehi diburu Real Madrid. Pemain timnas Inggris di Euro 2024, Marc Guehi, laris manis, bek tengah Crystal Palace tersebut menjadi rebutan beberapa klub besar Eropa. Real Madrid disebut-sebut paling difavoritkan bakal memenangi perburuan tanda tangan Marc Guehi. Barcelona dan Juventus juga dikabarkan memantau-memantau bek berbanderol 50 juta pounds. Klub Liga Inggris asal London, Arsenal dan Tottenham Hotspur, juga sudah lama memantau Guehi. Guehi, yang kini berusia 23 tahun, diperkirakan akan dijual pada musim panas 2024 ini. Namun, Palace mematok harga 50 juta pound, seperti yang mereka dapatkan dari Bayern Munchen saat menjual Michael Olise. Kontrak pemain lulusan Akademi Chelsea itu hanya tersisa 2 tahun di Sellers Park, The Eagles mungkin tergoda untuk menguangkannya.
Manchester United telah memantau situasi transfer Guehi. Namun, Manchester United juga sedang menjajaki memboyong bek tengah Bayern Munchen, Matthijs de Ligt. Guehi bisa dibilang menjadi pemain terbaik Inggris di Euro 2024 musim panas ini, meski ini merupakan turnamen besar pertamanya. Dia tampil luar biasa pada dua pertandingan grup pertama melawan Serbia dan Denmark. Dia tampak meyakinkan dengan antisipasi, passing, dan tackle-nya. Gara-gara Mark Guehi tak berdaya mengadang scrums, gawang timnas Inggris jebol oleh sepakan pemain asal klub Slavia Praha tersebut. Andai pasukan Gareth Southgate benar-benar tersingkir, bisa jadi Guehi bakal menjadi sasaran seluruh warga Inggris, plus cercaan fans The Trillions di seluruh dunia. Beruntung, Mark Guehi membalas kesalahannya tersebut, tepat sesaat jelang babak kedua selesai, ia mengirim umpan matang yang sukses disambar tendangan salto Jude Bellingham pada menit kelima injury time babak kedua, yang berujung gol.